Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di channel KM Dakwah ini, dan mudah-mudahan channel ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ta'abbudan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyebarkan ilmu agama dan juga pesan Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang berpartisipasi di channel ini, yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menyaksikan, yang men-share, yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberkahan dan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel KM Dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji sebuah karya yang ditulis oleh ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam karya beliau yaitu kitab Tafsir Munir. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan tentang surat An-Nasr, di mana di akhir penjelasan Tafsir Munir ini yang beliau tulis ketika membahas surat An-Nasr ini, ada sebuah penjelasan yang beliau sampaikan dan perlu untuk kita ketahui sehingga kita bisa meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selengkapnya mari sama-sama kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan illa khatamu bil istighfar. Ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam penjelasan surat An-Nasr ini di akhir, menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajlis majlisan, beliau tidak duduk di satu tempat illa khatamu bil istighfar, kecuali beliau mengakhiri majlisnya dengan membaca istighfar. Kemudian wa an Aisyah kana Nabiullah fi akhiri amrihi la yaqumu wa la yaq'udu wa la yathabu wa la yaji'u illa qala subhanallah wa bihamdihi. Faqultu ya Rasulullah innaka tukthir min qawli subhanallah wa bihamdihi, qala inni umirtu biha. Kemudian ada sebuah riwayat juga dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri amrihi, kana fi akhiri amrihi la yaqumu wa la yaq'udu wa la yathabu wa la yaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap di akhir urusannya, baik ketika beliau sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang pergi, ketika sedang datang, illa qala subhanallah bihamdih, kecuali beliau mengakhirinya atau membaca subhanallah bihamdih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap mengakhiri urusannya, setiap mengakhiri apa yang beliau kerjakan, baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika pergi, ketika datang, beliau selalu membaca subhanallah wa bihamdihi. Faqultu ya Rasulullah, kemudian Sayyidatun Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau selalu membaca subhanallah wa bihamdihi, kenapa engkau memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, innaka tuthiru min qawli subhanallah wa bihamdihi, qala inni umirtu biha, karena aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ini, untuk zikir, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita gabungkan dari riwayat yang pertama tadi, di mana Rasulullah SAW ketika mengakhiri majlis beliau selalu membaca istighfar, kemudian Rasulullah ketika mengakhiri setiap pekerjaan yang beliau lakukan dalam keadaan apapun, beliau selalu membaca subhanallah bihamdihi. Ini kalau digabungkan bisa kita pahami bahwasanya artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di satu tempat mengakhiri majelis, beliau senantiasa membaca doa subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika beliau mengakhiri setiap urusan yang beliau lakukan, beliau selalu membaca subhanallah bihamdihi, dan beliau selalu mengakhiri majelis yang beliau lakukan, yang beliau duduki di situ, maka beliau senantiasa membaca astaghfirullah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa meniru dari apa yang Rasulullah sampaikan, sehingga kita selalu membasahi lisan kita dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid, dan juga dengan zikir-zikir yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.